Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel kali ini. Kita akan memberikan tip atau trik yang mudah untuk mengoplos warna merah expander. Untuk warna merah expander ini, bahan yang digunakan, bahan utamanya yaitu warna candy tone merah. Supaya efek candy tone-nya tidak terlalu terlihat banget, kita campur dengan warna merah cabe ya sahabat. Tambahkan merah cabenya sesuai dengan kebutuhan, dilihat diutamakan yaitu untuk bias warna solidnya ya sahabat. Sedangkan untuk warna partikelnya kita pakai warna lembayung gold atau lembayung kuning untuk memberikan efek warna di dalamnya atau partikel dalamnya, dan sedikit tambahkan warna lembayung putih untuk memberikan efek atau bias muda untuk warna tersebut. Kemudian untuk warna ini diutamakan kita kejar untuk warna biasnya ya sahabat, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk kesamaan warna tersebut. Kita fokus di warna biasnya, dan untuk partikelnya kita hanya memakai partikel lembayung gold dan lembayung putih sedikit. Oke ya sahabat, demikian tip dan trik untuk membuat warna merah expander ini. Sekian dan terima kasih.